sendiri lagi, aduh ya Allah. Anjing. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Halo teman-teman, kali ini saya akan coba membuat video, yaitu saya akan coba membakar buhur. Apakah kalian tahu dengan buhur ini, teman-teman? Tuh, ya. Dan ini akan saya bakar, teman-teman. Buhur ini nanti akan saya bakar. Dan sebelum saya bakar, saya akan coba searching dulu, teman-teman, ya. Tunggu, teman-teman. Membakar buhur pada malam hari bisa menjadi tradisi untuk mengharumkan ruangan dan memberi ketenangan. Buhur juga diyakini memiliki manfaat lain seperti mengundang malaikat, mengusir roh jahat, mempersiapkan pengantin, meningkatkan keindahan, dan menyambut tamu, teman-teman. Dari Google tuh ya, teman-teman, ya. Dan buhur ini katanya bisa mengusir roh-roh jahat, teman-teman. Nah, sekarang saya sendirian di sini dan saya akan coba membakarin, teman-teman, supaya roh-roh jahat supaya pergi, ya, teman-teman. Oke, kita akan coba bakar nanti, teman-teman, ya. Bentar, teman-teman, kita coba searching dulu, teman-teman. Kapan waktu membakar buhur? Pembakaran buhur sudah menjadi tradisi masyarakat Arab. Mereka menggunakan wewangian ini di berbagai kesempatan seperti acara pernikahan, perayaan lebaran, hingga pemakaman. Nah, itu teman-teman, ya, yang ada di Google, teman-teman. Jadi kebanyakan ini seharusnya ini di tempat ruangan-ruangan itu, ya, di dalam rumah itu supaya bisa membuat harum ruangan rumah, teman-teman. Tapi dengan hari ini saya akan coba membakar buhur ini, ya, di tengah-tengah semak-semak lah, ya, semak-semak dan malam-malam gitu, ya. Hari ini juga kita akan coba bakar buhur ini, teman-teman, ya. Dan katanya juga buhur ini juga mengusir roh jahat teman-teman. Untuk itu kita langsung coba, teman-teman, akan kita coba bakar, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, mari kita coba bakar, ya, buhur ini, teman-teman, ya. Dikarenakan buhur ini katanya bisa mencegah roh-roh jahat, teman-teman, ya. Dikarenakan sini juga saya sendirian, jadi saya harus pakai ini, teman-teman, ya. Untuk itu kita langsung pakai, teman, ya. Kita coba, teman-teman, ya. Ini, teman-teman, kita coba bakar, teman-teman. Mana bensinnya, ya? Bentar. Ya, teman-teman, ya, kita lihat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ntar anginnya sangat kencang sekali. Ini, wow, gila, teman-teman. Ini buhur ini dari Arab langsung, ya, teman-teman. Wangi sekali. Dan ini semoga bisa menjaga saya, ya, dengan kewangian ini di sini, entah. Oke, teman-teman, untuk itu kita langsung coba, teman-teman, kita diam di sini sambil menyalakan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, gas, teman-teman. Aduh, mati ini. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah berada di pemukiman, atau juga lah ini bisa disebut juga dengan kebun lah, ya, kebun yang jauh dari pemukiman warga. Dan katanya menurut warga sekitar di sini, katanya banyak orang yang melihat hal-hal aneh gitu, teman-teman, ya, seperti ada yang sosok baju yang berwarna putih gitu, ya. Dan tiba-tiba ketika orang itu melihatnya, tiba-tiba sosok yang berwarna putih itu kadang suka menghilang, teman-teman, ya. Di sini juga saya punya buhur, teman-teman, ya. Buhurnya sudah saya bakar tadi, ya.
Pokoknya mah setelah buhur ini sudah sedikit teman-teman, kita sudah selesai bikin videonya ya. Karena katanya jika kita membakar buhur ini gitu ya, buhur ini gitu teman-teman tahulah pasti ya, dengan buhur gitu ya, dengan aroma wanginya gitu ya, katanya ini bisa mengusir roh jahat teman-teman ya. Makanya saya di sini sendirian sambil ditemani dengan buhur gitu ya. Oke teman-teman, kita tunggu ya teman-teman ya. Cuaca sudah cukup agak dingin teman-teman ya. Ini sebenarnya cocok untuk di ruangan gitu ya. Cocok untuk di ruangan gitu. Tapi ketika saya sudah searching tadi teman-teman, lihat di Google katanya buhur ini juga manfaatnya juga bisa mengusir roh-roh jahat teman-teman ya. Jadi karena itu saya jadi berani teman-teman ya. Kita puter-puterin teman-teman. Supaya kita terhindar dari makhluk-makhluk yang jahat teman-teman ya. Pakai yang kayak gini teman-teman. Ini wangi sekali gitu ya. Gila. Tapi teman-teman ini buhur dari Arab langsung ya teman-teman. Kalian tahu lah ya teman-teman. Kita buktikan teman-teman apakah benar kata mereka teman-teman. Di sini katanya banyak hal-hal aneh-aneh gitu teman-teman ya. Hal aneh-aneh. Orang sering ngeliat gitu teman-teman. Jadi sekarang kita coba datang ke lokasi gitu ya. Tapi ini buhurnya beda-beda loh gitu. Ada yang warna hitam dan juga ada yang ininya warna merah gitu ya. Cuman saya di sini bawa buhur yang warna hitam gitu ya. Ini wanginya agak ke wangi apa ya? Parfum apa gitu ya? Anjir, itu apaan itu? Oi. 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 Ada yang ngelempar air aja. Ada yang ngelempar air gitu ya teman-teman. Basah tapi nggak hujan ini. Tapi kayak ada ngelemparin air, tau lah kayak air gimana ya. Kayak kita ngambil air gitu, terus gini dicepretin gitu teman-teman. Jadi kerasa banget tadi. Kalian pasti yang ingin jahat, kalian mundur. Menjahat kalian mundur karena di sini saya punya buhur ya, dan buhur ini juga bisa melawan dengan roh-roh jahat.
dan sekitaran gitu ya. Rupanya ini masih banyak ya. Dingin sekali gitu ya. Pasti mereka pada menjauh teman-temannya dikarenakan ada buhur teman-temannya. Ini buhur harum sekali ini, mereka bisa pada takut gitu ya kayaknya kalau pakai kayak gini. Batuk ya. Set itu apaan anjir, gila itu apaan anjir, ini bercanda apa enggak sih anjir, serius tuh apaan anjir, dimana itu anjir, ada suara ngelempar teman-temannya sendiri lagi, aduh ya Allah, tuh anjing, asal jim ya Allah, asal jim Assalamualaikum. Pergi kalian. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, tadi ada seorang ngelempar gitu, gak tahu apa gitu. Mau ke sana cuman agak jauh gitu ya. Karena di sini juga dekat selokan gitu, dekat selokan air gitu teman-teman. Gak tahu suara apa gitu tadi teman-teman. Aduh ya Allah, semoga tidak ada apa-apa teman-teman ya, teman-teman doakan teman-teman. Lama sekali nih habisnya cuy. Tadi gak tahu suara apa gitu ya teman-teman. Ada suara kayak ada suara ngelempar gitu. Tapi kalau itu manusia mungkin akan terdengar gitu ya. Walaupun ini perkebunan ini di tengah-tengah gitu ya. Jauh dari pemukiman warga, pasti akan terdengar gitu teman-teman ya. Tapi ini nggak ada sama sekali suara jalan kaki gitu ya, seperti halnya seperti jalan orang gitu teman-teman ya, tapi tiba-tiba ngelempar gitu. Asap rajin.
apa tempel di mana ya ini ya? Pegang aja lah ya. Asap rajin. Udara semakin dingin ya teman-teman di sini teman-teman ya. Ada angin teman-teman. Suara angin dan ditemani dengan suara air yang mengalir teman-teman di sini teman-teman ya. Bisa kalian dengar sendiri teman-teman. Tapi teman-teman yang tadi teman-teman gila sih tadi yang tadi itu suara apa gitu ya? Kayak ada suara ngelempar gitu teman-teman. Ini lama sekali teman-teman. Habisnya tadinya jika ini habis saya akan selesai gitu ya buat kontennya ini jadi malam hari teman-teman saya akan udahan gitu teman-teman tapi ini belum habis teman-teman apa barengnya dengan tiup gitu ya teman-teman asap rajin. Lama sekali ini ya Allah habisnya ini ya Allah udah merinding banget ini aja gila ini Oke, teman-teman, video kali ini cukup singkat sekali gitu ya teman-teman ya dikarenakan saya juga sendirian teman-teman di sini teman-teman ya. Dan juga ini buhur yang saya sebelumnya saya bakar ini sebenarnya ini masih ada teman-teman ya. Jadi saya ingin buat video ini sangat panjang teman-teman ya dikarenakan saya perasaan saya sudah tidak enak gitu ya teman-teman ya. Saya sudah agak beda gitu ya suasananya teman-teman. Jadi saya akan langsung pulang teman-teman ya. Bisa kalian lihat teman-teman tuh. Ini buhurnya masih banyak teman-teman, dia masih panjang gitu ya. Jadi saya membuat video ini sampai selesai sampai sini gitu ya teman-teman. Dari atas sampai sini teman-teman. Artinya saya membuat videonya gitu ya sampai buhur ini habis gitu. Tapi dengan situasi seperti ini teman-teman ya, sepertinya saya tidak kuat teman-teman ya. Saya akan pulang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung matikan saja ya teman-teman. Aduh. Langsung matikan saja teman-teman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Thank you teman-teman.